Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, mari Bapak, Ibu, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, diambil dari kitab Mazmur pasal 143 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia pasti pernah mengalami sebuah penderitaan dalam hidupnya. Setiap manusia pasti pernah melewati masa-masa gelap, di mana masa-masa itu atau masa-masa gelap itu seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan, di mana harapan itu merupakan suatu impian yang sangat tinggi, yang sangat susah untuk diraih. Merasa bahwa semua jalan itu telah buntu di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan atau dalam pengalaman perjalanan kegelapan dan kebuntuan, setiap orang akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Terkadang di dalam menghadapi kebuntuan dan di dalam menghadapi kegelapan itu, terkadang kita mendapatkan suatu hasil, yaitu hasil memenangkan dalam menghadapi kebuntuan tersebut. Atau di dalam menghadapi kebuntuan atau di dalam menghadapi kegelapan dalam perjalanan hidup kita ini, bisa saja kita mendapatkan atau kita merasa kalah dalam menghadapinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, sebagaimana firman Tuhan pada hari ini bagi kita, yaitu merupakan Mazmur Daud, di mana Daud merasakan bahwa begitu beratnya penderitaan yang dia hadapi. Sehingga karena begitu beratnya penderitaan ataupun begitu beratnya beban yang dia hadapi, sehingga menimbulkan suatu beban mental bagi diri Daud. Oleh karena itu, Daud merasa bahwa jikalau menghadapi pergumulan atau jikalau menghadapi permasalahan dalam hidupnya, dia hanya mengandalkan kemampuan atau dia hanya mengandalkan apa yang ada pada dirinya, Daud merasakan itu tidak mampu, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Maka melalui firman Tuhan ini, kita melihat Daud berserah, Daud memohon melalui dua permohonannya kepada Tuhan, agar Tuhan turut campur di dalam permasalahan yang dihadapi oleh Daud. Daud memohon kepada Tuhan melalui doanya agar Tuhan mendengar dan bisa memenangkan Daud dalam menghadapi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Daud, mungkin bisa saja kita juga pernah merasakan
apa yang dialami oleh Daud dalam firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita menghadapi berbagai macam bentuk permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita, jangan kita andalkan diri kita, sebab kemampuan kita itu terbatas. Mari Bapak Ibu, kita serahkan, kita serukan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jawaban-jawaban yang terindah. Tuhan pasti akan menolong kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Serahkanlah permasalahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, di mana firman-Mu mengajar kami, membimbing kami, agar kami ya Tuhan selalu berserah, selalu datang kepada-Mu untuk memohon pertolongan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami, mampukan kami, agar kami selalu ingat melakukan apa yang diperintahkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Buat seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini, di dalam melakukan segala pekerjaan mereka, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, melindungi mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya. Dan segala apa yang mereka kerjakan, kiranya Tuhanlah yang memberkatinya. Tuhan Allah Bapa kami, buat warga jemaat-Mu, jikalau pada saat ini ya Tuhan terbaring di tempat tidur oleh karena sakit, berikan kepada mereka kesembuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.